Halo everybody, kali ini kita mau pergi jalan-jalan. Kemana ya? Nanti kita lihat aja. Jadi kita mau pergi jalan-jalan. BTW, jangan lupa hari ini sudah buka, sudah malam juga tuh, malam. Jadi ini sudah malam, jangan lupa sudah berbuka puasa dan jangan lupa tarawih. Karena tarawih sangat penting untuk menyempurnakan puasa Anda. Di manakah kita jalan-jalan? Kita akan lihat dari sini. Oke, kita jalan-jalan di Jalan Pahlawan. Mari kita mencoba mesin air putih. Sun, Pak. Oke, kita di dalam Pahlawan Galeri 6 Negara. Ikon negara-negara. This is and this is patung Liberty. Ini patung Maerot lagi. Hey guys, kita di Monumen Ka'bah, di PC juga ini monumennya. Ini sangat rame. Jadi di dalamnya Ka'bah itu ada musola untuk sholat juga. Tadi ada yang juga tarawih juga di sana. Oke, kita ada di Menara Eiffel. Oh iya. Ini kemarin kan ambu deh. Ini seru. Ini ada rumah-rumah Belanda. Ya. Ada Menara Eiffel juga. Di belakangnya ada kincir angin dan lain-lain. Kocok gue oke ya, ini gini. Apa? Ini seket. Seket. Yang pinggiran ini meh jeblok ini kali tuh. Oh, oke. Okay. Ini bagi. Ini apa enggak namanya? Apa? Jam apa? Oh, beden. Apa aku lali? Apa? Aku bener karena 10 ya? Homebrew ya? Apa? Aku bener karena 10 aku ya? Lali. Big Ben. Ini jam Big Ben, ini juga berguna fungsi juga. Untuk mempermudah kalau kita mengetahui bahwa ini sudah duhur apa subuh. Ini kita mau menuju ke kincir angin raksasa. Kenapa raksasa? Kalau kecil itu namanya mini. Saban tiba, marbahan tiba, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba subuh, tiba-tiba puasa, tiba-tiba lebaran. BTW jangan lupa beli makanan. Hey guys, kita di atas menara kincir angin. Tuh. Ini kita berada di atas kincir angin. Wih, bagus. Dan kita bisa melihat dari sana. Di sana ada Big Ben, Menara Eiffel sama replika lainnya. Bisa berkunjung di Pahlawan Citra Center. Ini banyak banget replika baru-baru di PSC. Yang terbaru dan terkini. Oke, last visited in Madiun adalah Monas. Ini berada di alun-alun kota Madiun dan ini baru diresmikan juga sih. Monumen baru di kota Madiun. Ini ikon new di kota Madiun. Oke, sekian aja video kali ini. Jangan lupa makan dan jangan lupa besok harus puasa lagi karena besok kita puasa ke berapa ya? Gak tahu sih. Semoga sampai hari lebaran kita enggak bolong. Semangat, dadah.